Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi durian tetap sebagai raja buah. Hari ini saya dekat Sahum Valley Resort untuk Carnival Durian. Sempena sambutan kali ketiga ini, mereka mengangkat tema River of Life. Dan dengannya, pengunjung boleh makan sampai kenyang. So jom kita tengok betul atau tak boleh makan durian sampai kenyang. Carnival yang berlangsung selama 2 hari ini telah pun memasuki tahun ketiga penganjurannya. Pada hari pertama, pengunjung dapat menikmati durian sepuas-puasnya pada harga RM45. Tapi, pada hari terakhir, harga runtuh yang ditawarkan ialah sebanyak RM25 sahaja. Murah dan sangat berbaloi. Pengunjung juga boleh memilih untuk menikmati durian di bawah kemah atau yang lebih istimewa di dalam sungai tau. Kenapa tema kali ini dinamakan River of Life? Pengerusi Persatuan Usahawan Pelancongan Sahum Kampar Sharif Ali Jabat Ali ada jawapannya. Kami namakan River of Life Lembah Sahum adalah untuk sama-sama berkempen untuk menjagai alam sekitar, terutamanya sungai. Jadi aset di sini ialah alam sekitar. Kita ada gunung ganang di keliling, kita ada tasik, kita ada sungai. Jadi kalau masyarakat tidak ambil usaha untuk menjaga sungai kita ataupun alam sekitar kita, lama-lama dia akan tercemar. Bila tercemar, pelancong tak akan datang dah. Selain menikmati durian, di karnival ini juga diadakan pertandingan memasak, mewarna, persembahan kebudayaan, jualan kraftangan, bermain permainan tradisional dan macam-macam lagi. Memang sesuai untuk seisi keluarga. Jom dengar sikit apa antara masakan peserta pertandingan memasak. Okey, hari ini akan masak tempoyak dengan pucuk ubi dengan keropi pi dua petai. Makanan tradisional lah. Gulai asam tempoyak, ikan kembung, wesi perak lah, cara orang Perak. Cili padi, serai, tempoyak lah. Apa tu, katilah nak buat timun ke, nak buat toge ke. Pada majlis pelancarannya, pengerusi Tourism Perak, Datuk Muhammad Kamil, Datuk Syafi'i turut menyatakan sokongan padu beliau agar karnival ini diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan ini adalah salah satu program yang kita perhatikan, yang kita memberikan sokongan yang padu supaya bukan sahaja kali ketiga pada hari ini, mungkin pada masa-masa yang akan datang lagi, mungkin ada program kali keempat, lima dan keenam dan seterusnya. Saya sendiri pun tak sabar nak datang ke sini lagi untuk makan durian puas-puas kat sini. Kawasan Lembah Sahum ni sendiri pun memang sangat menghijau dan menarik untuk dikunjungi. Jadi, jumpa lagi untuk Carnival Durian tahun depan. See the world with Kaya Travel. Bye!